Kerajaan tidak membenarkan warga asing bekerja dalam sektor tertentu sebagai pekerja barisan hadapan sebelum ini menerusi daripada kenyataan Kementerian Sumber Manusia berkata langkah itu bagi memberi peluang dan ruang kepada warga tempatan, terutama golongan belia. Ia bagaimanapun tidak bermaksud warga asing tidak dibenarkan langsung bekerja dalam sektor tertentu, namun itu dilakukan dengan kelonggaran terhad selepas mengambil kira pelbagai faktor. Kerajaan tidak akan membuka sektor untuk frontliner, barisan hadapan kepada warga asing. Bagaimanapun, jika di stesen minyak kita benarkan pekerja asing menjadi atendan pam, tetapi mereka tidak bertugas di kaunter di kedai makan, kita benarkan pekerja asing menjadi tukang masak, tetapi di barisan hadapan masih diperlukan warga tempatan. Jadi jelaskan jika dilihat kepada video perkongsian ini, bangla yang berniaga di pasar malam adalah salah. Walaupun tahu ke warga tempatan ini mendakwa bangla-bangla tersebut bekerja dengannya, namun tindakan itu adalah menyalahi undang-undang. Eh, you pasal apa? Siapa kasih you berniaga sini? Siapa kasih you berniaga sini? You tahu tak? Orang luar tak boleh berniaga dalam pasar malam. Habis, ni. Apa sahaja berniaga sini? Tak kira lah siapa juta you kerja siapa? Dia. Ha? Oh, saya punya. Dia saya tolong. Dia nak kerja dengan dia. Tu cakap betul-betul kuli ya? Ya. Yang kasih chance sama dia. Ha. Saya Dia sembel lagi dua ikan lah. Dua ikan lah. Ya pagi dekat Cawlai. Pasal malam tak boleh orang luar Malaysia niaga tahu you. Faham ah? Ya ya ya. You ingat baik-baik ya? Ya. Jangan berani-berani ya. Ya. Lagi kerja di pasal. Tapi kalau you berniaga you tak boleh. Ya.